Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam kesempatan kali ini Kaligrafi Jailani berada di Masjid Jami Nurul Yakin yang berada di Kebon Jeruk, Jakarta. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Kaligrafi Jailani dikasih kesempatan untuk mendekorasi masjid ini, masjid yang sangat indah, masjid yang sangat megah, ditambah dengan kombinasi kaligrafi kaca yang terpampang di bagian pintu dan di bagian jendela. Alhamdulillah karya yang sangat indah dan bagus, terlihat elegan, dan inilah karya kami. Untuk cara pemasangannya bisa disimak di video ini. Di video selanjutnya insyaallah ada manfaat buat sahabat-sahabat kaligrafi Jailani yang akan atau yang ingin memasang stiker kaligrafi seperti ini dengan memasang sendiri. Dilihat saja seperti apa tata cara pemasangannya, mudah-mudahan dikasih kemudahan untuk membantu pemasangan stiker seperti ini. Silahkan diikuti cara ini, cara yang sangat mudah. Kami bisa, Anda pun pasti bisa. Hai sahabat-sahabat kaligrafi Jailani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Dalam video kali ini, kaligrafi Jailani akan memperlihatkan proses pemasangan stiker tamblas di bagian kaca jendela yang berbentuk Hong Leong atau berbentuk mihrab seperti ini, dipasang di bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian nanti kita pasang sebelah kiri. Karena media kaca ini sangat besar sekali, yaitu lebih dari lebarnya stiker. Kaca ini berukuran 1 meter 49 cm. Kemudian stiker yang ditempel di pasang ini dibuat dengan dua bagian, yaitu sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kita pasang sebelah kanan terlebih dahulu seperti ini tata letaknya, agar nanti adu manis di bagian tengahnya kelihatan bagus dan cantik. Proses pemasangan ini sangat mudah sekali. Kita bagi dengan 3 bagian, yaitu bagian yang sedang kita pasang ini, kemudian nanti kita pasang sebelah kiri, kemudian nanti kita pasang bagian kaligrafi yang warna emas. Seperti ini pemasangannya, sangat mudah sekali. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabat kaligrafi Jailani yang ingin memasang kaligrafi stiker kaca sendiri seperti ini. Bisa mengikuti cara kami seperti ini. Thank you.
Sebelum dilanjut ke pemasangan berikutnya, mari kita lihat proses pencopotan stiker ini dari media kertas yang berada di balik stiker ini, yaitu dengan cara pengaletan langsung, ditarik, dikupas dengan penyemprotan air sampo. Untuk pencopotan atau pengaletan stiker ini harus ekstra hati-hati dan dibasahi dengan air sabun agar kelengketan dari stiker ini untuk sementara menjadi tidak lengket, agar apabila stiker ini menempel satu dengan yang lainnya tidak menempel. Apabila stiker ini bertemu seperti ini, stikernya kelihatan kusut, akan tetapi ini hanya menumpuk saja. Penempelannya harus ekstra hati-hati agar lebih hasilnya lebih maksimal. Kemudian mari kita pasang bagian yang sebelah kirinya. Untuk stiker sunblast yang sudah di cutting ini, pemasangannya sangat mudah sekali. Dari bagian atas diadu manis dengan menata letak ke bagian sebelah yang sudah terpasang. Seperti ini pemasangannya, sangat mudah sekali. Kemudian di scrap, dirapikan, dieratkan agar air yang berada di balik stiker ini menjadi hilang dan bersih, kemudian lemnya menjadi lengket dan kering. Seperti ini pemasangannya, sangat mudah sekali. Kemudian mari kita lanjut ke pemasangan bagian tengah dari stiker warna emas yang akan kita pasang di bagian kaca ini. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan kaligrafi dengan stiker warna emas yang dipasang di bagian tengah daripada jendela ini. Seperti apa pemasangannya? Kita lihat saja. Pemasangannya ternyata sama saja dengan cara pemasangan ornamen bagian pinggir, yaitu dimulai dari bagian atas setelah kaca dibasahi dengan air sampo atau air sabun. Seperti ini cara pemasangannya, diletakkan di bagian yang sudah disediakan di bagian tengah, diratakan mengikuti alur daripada stiker. Secara alami stiker ini membentuk sendiri, menempel sendiri, dan nanti kita tinggal posisikan di posisi yang tepat agar stiker ini terlihat tertata rapi di bagian kaca jendela yang berada di Masjid Nurul Yakin Kebonjeruk, Jakarta. Seperti ini pemasangannya sangat mudah sekali.
Mudah-mudahan dengan cara pemasangan ini, sahabat-sahabat Kaligrafi Jalani yang ingin memasang sendiri stiker dengan bentuk seperti ini bisa mengikuti cara kami, yaitu dengan cara basah. Cara basah ini sangat praktis dan mudah dibanding dengan memakai masking, karena pemasangan ini sangat praktis sekali, tidak memerlukan masking dan juga bisa langsung jadi di posisinya seperti ini dan menghasilkan hasil yang sangat bagus, rapi dan indah dipandang mata. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pekerjaan pemasangan stiker samblas di Masjid Nurul Yakin dan inilah hasilnya. Mari kita lihat hasilnya dari bagian depan kaligrafi yang barusan kita pasang. Nah, seperti ini kaligrafinya, sangat bagus dan rapi. Untuk sahabat-sahabat Kaligrafi Jalani yang ingin membuat stiker samblas seperti ini bisa menghubungi kami di nomor 0895 375708 00747. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu merupakan sedekah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.